Persatuan Islam, persatuan Islam. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdillah fala mudillalah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya dapat memenuhi undangan sekaligus dapat menghadiri acara silaturahmi TBK dan Banten dengan tema persatuan Islam. Tentu saja ini merupakan kebanggaan dan kebahagiaan bagi ini. Mudah-mudahan lebih dapat meningkatkan kerja keras kita untuk menyongsong nanti abadi. Untuk itu saya sampaikan banyak terima kasih kepada Ketua PW Persis DKI Jakarta, PD Persis mana lagi? Karawang, PD Persis Karawang, Depok dan yang lainnya. Demikian juga ketua-ketua cabang. Alhamdulillah hadir dari semua PD, PC dalam kesempatan ini. Tadi telah informasi tentang Jamiah Persis dan kemajuan Jamiah Persis. Pertama, Nabi Allah menyatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim walladzi arsala rasulahu liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Yang telah mengutus rasulnya Nabi Muhammad. Maksudnya Nabi tidak mendaftarkan diri untuk dipilih menjadi Nabi, tidak mencanangkan diri untuk menjadi Nabi, tapi Allah yang langsung memilih Nabi Muhammad sebagai bil huda wa dinil haq. Kalau dibuat atap tafsir, sama saja al huda dan dinil haq itu ya dan petunjuk dari Allah yang sebenarnya merupakan agama yang benar. Ialah liyudhirahu ala dini kulli, untuk memenangkan Islam dari agama-agama yang lainnya. Walau kana musyrikun, walau ada kehadiran agama Islam. Itu di antara ayat yang menggugah kita bahwa Allah lah Yesus Rasulnya. Dan langsung melantiknya di Guha Hiro, hanya seorang diri. Tidak ada diangkat di Guha Hiro. Dan langsung menerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah yang pertama dialami oleh Nabi, yaitu dengan menerima wahyu dari Allah. Kemudian setelah itu 3 tahun Nabi dakwah secara bunyi. Setelah 3 tahun baru Nabi dinyatakan fasda bima tumar wa arid anil musyrikin. Nah itulah tugas ternyata telah diakui keberhasilannya oleh Allah selama 23 tahun yaitu billah minasy syaithanir rajim al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina. Setelah turun ayat ini tiba lagi wahyu. Ada yang menyatakan ini katanya wahyu bukan wahyu yang terakhir, tapi ayat ahkam yang terlihat tentang halal, haram dan syariat Islam setelah turun wahyu ini. Karena ada yang menyatakan ayat yang terakhir itu ialah wataku yauman turja'una bihi ilallah dan seterusnya, itulah ayat yang terakhir. Ber-23 tahun. Ini cuma ada kesamaan ujungnya saja 23 ini. Kalau kita 1923, 26,
U23. Betul, dalam waktu 23 tahun Nabi selesai memperjuangkan Islam. Dan Nabi minta disaksikan, apakah telah kami sampaikan? Sahabat serta menjawab, sudah. Jadi sampaikan kepada para sahabatnya. Itulah perjuangan Nabi. Kita sebagai pewaris perjuangan Nabi katakan summa aurasna al-Quran plus sunnah itu kepada orang-orang pilihan kami, hamba. Maka kita termasuk pewaris Nabi, terus kita perjuangkan Quran dan sunnah di bumi ini. Tapi ternyata hampir satu abad yang tadi 100 tahun kurang 3 tahun, 23 tahun betul-betul Nabi mengatakan perubahan yang besar sekali, padahal hanya selama 23 tahun. Kalau kita perubah Nabi selama di Mekah 13 tahun, itu hanya memperkut. Ada yang menyatakan yang hijrah itu 73 katanya, ada juga yang 80. Maksudnya kurang dari 100 selama. Jadi kalau kita perhitungkan, sunnah mengkurniti 2 bulan menang hiji, setahun hanya memperoleh 6 bah Nabi selama 1 tahun, murbanannya hanya meraih seorang dari hasil dakwah 2. Berarti 1 tahun hanya 6 orang. 13 tahun Nabi selama di Mekah. Tapi terus Nabi tekuni dakwah Nabi itu sampai berhasil. Maksudnya kalau seseorang, maksudnya serba ada, harganya murah, tempatnya strategis, tapi 2 bulan nunanya-nanya keun acan, kali tidak akan dilanjutkan. Walau saja Nabi tekuni, alhamdulillah Nabi berhasil, paling setelah hijrah Nabi ke Madinah. Itulah di antara perjuangan Nabi. Jadi wajar juga kita harus itu berhasil. Sementara kita persis di Indonesia, sudah hampir 100 tahun, inilah hasil dakwah persis. Masih juga harus kita berpikir, secara berpikir kita sebagai pewaris Nabi memperjuangkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian pada intinya Allah itu adalah nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada umat manusia ini. Allah laqad manallahu 'alal mu'minin. Nikmat yang terbesar in ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, di mana Allah telah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang programnya yatawai ilmu kitab wa hikmah. Itulah programnya. Kalau kita pikirkan, Nabi di usia 40 tahun baru hafal 5 ayat. Kita ada yang usia 15 tahun, usia 40 tahun baru hafal 5 ayat surat Al-Alaq, yaitu Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq. Tapi selama 23 tahun Al-Qur'an dapat diamalkan dan didakwahkan kepada seluruh umat manusia di waktu itu. Dan waktunya 23 tahun. Belum mengenal huruf Al-Quran. Apalagi terjemahnya, apalagi pemahamannya. Padahal sudah sekian puluh tahun berada dalam Islam. Tapi masih juga Al-Quran. Ini termasuk perjuangannya memperkenalkan umat manusia kepada ajaran Islam, khususnya ajaran Al-Quran. Dalam hal ini, Nabi menyatakan, Allah menyatakan, hendaklah kamu sekalian menjadi umat yang yad'una ilal khair, mengajak kepada yang al-khair. Dalam ayat lain, kuntum khairu, kamu adalah sebaik-baik umat untuk seluruh umat manusia yang isinya sama, mengajak kepada al-khair.
intinya ajaran Islam itu ajaran dunia dan akhirat. Tetapi mungkin yang masih kurang kita bagaimana mempromosikan ajaran Islam itu. Jelas ajarannya mengajak kepada al-khair, mengajak kepada keselamatan. Tiap orang pasti ingin selamat. Jangankan kita orang muslim yang beragama, yang kafir juga mau selamat. Buktinya alhamdulillah itu bercopet-copet yang kaliber besar dari sana, karena katanya sumbernya dari Lubuk Linggo itu yang aktif di Surabaya. Itu kalau mau pergi ke Jakarta mencopet biasanya dulu, besok mau pergi nyopet ke Jakarta. Saya kurang percaya. Betul Pak Husein, oh, saya orang sana, tahu kalau mau pergi nyopet tuh suka yasinan dulu katanya satu rumah. Katanya besok mau pergi nyopet ke Jakarta atau ke Surabaya. Pulang nyopet yasinan lagi katanya. Itu kriteria selamat menurut copet. Tikus pun mau selamat. Maksudnya ada kita lari takut dibunuh tikus itu. Tapi sayangnya tikus itu bodoh, tidak tahu jalan. 100.000 digigitinya sampai habis. Sementara ikan di perangkap, dina senteng diambilnya yang akan mencakan dirinya. Beletnya tikus, pada 100.000 belikan ke pasar, 4 kilo nanti belet berite. Tikus banyak, mereka mau selamat, tapi tidak tahu jalan. Nih Al-Quran, pasti Yahdi Subulah Salam menunjukkan jalan keselamatan. Tapi orang masih banyak yang enggan menerima, bahkan memusuhi terhadap prinsip-prinsip yang Al-Quran. Itu sekarang. Atau mereka yang tidak mau mengerti tentang Al-Quran, padahal itulah mestinya manusia hidup dengan petunjuk Al-Quran. Pasti dijamin Yahdi Subulah Salam pasti akan menunjukkan. Jangankan yang bisa diterima oleh akal sehat, yang tidak bisa diterima oleh akal sehat pun kita mesti yakin petunjuk Al-Quran pasti akan membawa. Di saat melahirkan Musa, dia bingung ada aturan dari Fir'aun bahwa setiap bayi laki-laki mesti dibunuh. Ibu Nabi Musa melahirkan Musa di saat ada aturan dari Fir'aun mesti disembunyikan di mana, bingung. Ada wahyu dari Allah, anik divihi pitabu, lemparkan aja ke sungai. Kalau bayi kamu mau selamat, buatkan peti, lempar kalau mau selamat. Apa bisa diterima oleh akal sehat? Bayi yang baru lahir dilemparkan ke sungai tentu tidak bisa diterima dengan akal sehat. Kemudian berteriak mungkin kedengaran. Bagaimana kira-kira? Coba saja kalau kita tanyakan kepada seorang mama, pun anak saya sakit-sakitan aja terus. Cek mama, bu berus ganeka sumur, hayang sehat mah. Apa bisa diterima? Bantemu relang menyarekan. Arti dari orang kasabut gu berus ganeka sumur mah. Ini ibu Nabi Musa melahirkan Musa dan ada inti dari Allah, anik dipihi pitabut, lemparkan aja ke sungai iman, bahwa itulah petunjuk wahyu dari Allah yang laksanakan. Buatkan peti, lemparkan ke sungai, terus peti itu hanyut. Kemudian ibu istri Fir'aun kaget, kok ada peti apa ya? Dia kaget, dibuka bayi, ternyata bayi mungil, diambilnya oleh istri Fir'aun. Kemudian dibawa bayi dari sungai, lihat begitu mungil, ini jangan kita bunuh ya. Ya, bahkan dia jadikan anak angkat, karena kita tidak punya putra. Inilah jadikan anak angkat, oleh Fir'aun. Kumaha pan aya aturan kudu diperan, keun bae meunang urang aturan, ayalah atur dewe ku urang babah.
atur dewe ku urang pake dispensasi. Nah itu pir akhirnya dirawat di istana. Selamat Musa dirawat di istana. Kemudian mau nyusu. Kemudian mau. Ide gue tidak mau menyusu. Bingung Fir'aun. Gimana anak kita tidak mau nyusu? Ku SGM can ayah SGM nari. Kemudian diumumkan. Kedengaran oleh ibunya. Katanya di istana dapat anak. Apa yang dibuang oleh kita? Coba cek oleh kamu. Dicek oleh kalian betul katanya yang kita lemparkan. Kemudian dia menawarkan, bagaimana kalau kami menghadirkan untuk silahkan hadirkan. Ini kasihan anak saya mau nyusu. Kemudian dicoba dipanggil ibunya, kemudian ngagen Fir'aun oge. Ada ibu yang cocok untuk menyusuinya. Jadi nage gede atau buruh nyusuan putra. Nah itulah subuhlah salam. Menunjukkan jalan keselamatan. Nah, di kita bagaimana meyakinkan umat agar umat yakin itu adalah yahdi sebulasnya dan akhirat. Karenanya program Nabi itu yatlu alaihim ayati, ayat-ayat Al-Quran, wa yuzakkihim dan membahalaknya, kemudian wa yu'allimul kitab al-hikmah dan secara intensif mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang ajarkan oleh Nabi. Maka dalam ini, tadi dinyatakan bahwa Islam itu adalah khair. Khair itu ada dua. Ada khair hissi, ada khair maknawi. Khair hissi berupa materi, makanan, minuman, pakaian, kendera oleh kita, wah ini rumah bagus. Wah ini kain itu bagus, itu khair hissi. Tapi juga ada khair maknawi. Khair yang baru kita bisa menentukan khair dengan khair maknawi. Seperti, mana yang lebih baik, dunia atau akhirat? Pasti umumnya orang memilih dunia lebih baik dari akhirat. Al-Quran menyatakan, walal akhirat pada dunia, akhirat lebih baik daripada dunia. Umumnya manusia menyatakan dunia lebih baik. Tapi Al-Quran menyatakan akhirat lebih baik daripada dunia. Nah, bagaimana kita itu khairul kaminal ula, yaitu dunia dan akhirat. Katakanlah dunia itu pasar. Betah di pasar bentuknya. Di pasar mah genep dan perbesaran betah, di masjid mah setengah jam kayak kesel. Ini kenyataan mah betah di pasar, tiba-tiba di masjid. Nah bagaimana kita meyakinkan bahwa akhir. Maksudnya, untuk setiap orang lidina piha kekal. Kalau mendapatkan kenikmatan, tentu adalah kenikmatan yang abadi. Selama-lamanya hidup dalam mendapatkan kenikmatan yang mala enun ro'at wala udun samiat wala hotor wala kolbi basar. Andai mendapatkan siksaan, tidak ada siksa yang seberat siksa Allah. Tidak ada borgol dari Allah. Berarti air itu lebih baik daripada dunia. Dan siksanya pun lebih berat daripada siksa dunia. Berat di dunia ya di belasan tahun. Sementara di akhirat jutaan tahun pun tidak ada ujungnya. Berarti akhirat wajar dijadikan tujuan dan harapan kita bagaimana agar kita bisa meraih keselamatan dunia dan akhirat. Jadi dalam khair manawi, jadi dunia itu khair, tapi akhirat lebih baik daripada dunia. Kemudian kalau tentang fisik kita, kemudian tentang yang khair hisi itu sudah disiapkan oleh Allah. Manusia telah diciptakan fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan Allah. Manusia makhluk yang paling baik. Makanannya juga rojaknakum dari yang baik yang kami rizkikan kepada mereka.
fisiknya baik, makanannya pun paling baik, kemudian pakaiannya pun paling baik, segala galanya paling baik. Dalam selalu nyatakan, Uluki, ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbagus postur tubuhku, maka perbaguslah akhlakku. Maksudnya, postur tubuh sudah tidak perlu direkayasa lagi, sudah cukup bagus. Allah menciptakan fi ahsani taqwim. Allahumma itu fahassin khuluqi. Tetapi ternyata perhatian umat manusia, apalagi artis, apalagi gadis, ternyata masih terus bagaimana memperbaiki khulqinya, bukan khuluqinya. Ini itu perhatian umat manusia. Padahal sudah diciptakan oleh Allah, kama hasan, tinggal yang harus kita perbaiki, bagaimana memperbaiki pahasin huluki, perbaiki akhlaku. Demikian juga penyakit. Penyakit itu ada penyakit psikis, ada penyakit manusia, yaitu dengan penyakit akhlak, mungkin ada 50 tahun. Belum pernah ada pasien datang ke rumah saya, Ustaz, tolong tensi hasud saya dites, atau tensi takabur saya takut terlalu tinggi. Nggak ada yang mau tes takabur atau tes hasud. Ke dokter sering tes umpamanya gulanya, kemudian tensinya dan yang lainnya. Nah itu diantaranya. Atau kalau ada orang yang sakit, kita tengok, pasti dia senang. Katanya, Bapak sakit, sakit apa ya? Udah berapa hari, mohon maaf saya baru bisa menengoknya. Pasti dia senang. Coba ini obatnya barangkali cocok. Tapi coba tengok orang yang penyakit psikisnya, yang akhlaknya. Kawar toskin Bapak aduh penyawat koret, terus sebarah dinten korete, pun tenemetia sengala daya resepna albahilu aduwulo. Mereka ngamuk mengudang-udang merenan. Nah, bagaimana cara mengobati penyakit mereka? Itulah susahnya tugas para mubalig untuk memberikan penjelasan kepada umat pentingnya khair hissi dan khair ma'nawi. Itu yang pertama. Jadi bagaimana kita dapat meyakinkan umat walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu sebagai khair maknawi. Kemudian, lebih baik beragama, lebih baik tidak beragama. Tentu, pikiran selintas, mungkin orang pada umumnya, sebenarnya lebih baik tidak beragama, jong-jong. Tidak mesti sholat, tidak mesti saum, zakat, infak, sebenarnya senang kalau tidak beragama. Nah itu, padahal justru beragama yang paling baik. Mengapa? Kalau tidak beragama, tidak ada ujungnya. Mana ujung yang akan kita raih, yang akan kita perjuangkan? Itu kalau tidak beragama. Kalau beragama, pasti ada cita-cita kita dan harapan kita bagaimana ini akhir dari umur kita. Nah itu kita sudah dapat meyakinkan jadi lebih baik beragama daripada tidak beragama. Kenyataan umat manusia termasuk umat Islam sendiri masih banyak yang asal-asalan beragamanya. Sholat asal-asalan, balai zakat infak, tolak ilmu dan yang lainnya kurang perhatian untuk menggali dan mempelajari agama. Dari Al-Quran 30 juz sering saya sampaikan, kalau itu dijadikan kurikulum, kurikulum untuk seumur hidup kita. Karena Al-Quran adalah kurikulum untuk seumur hidup kita. Saya hitung 30 juz. Dari usia 6 sampai usia 15 tahun, programkan untuk belajar baca Al-Quran. Panjang pendeknya, tajwidnya, marajnya, saya kira cukuplah 15 tahun untuk melancarkan baca Al-Quran.
Dari usia 15 tahun, program untuk belajar isi, arti, maksud, kandungan Al-Quran. 30 juz sudah saja programkan untuk 30 tahun. Berarti 1 juz 1 tahun. Jadi kalau dimulai dari usia 15 tahun, nah usia 45, pasti setiap umat Islam akan tamat mempelajari Al-Quran sekaligus tahu isi dan artinya. Nah, dari usia 45 sampai 60 untuk kaji ulang. Kalau tadi 1 juz setahun, sekarang 2 juz setahun. Pas Al-Quran, kurikulum untuk seumur hidup. Andai tidak pesantren, tidak sekolah khusus, tapi umat Islam dituntut untuk bisa tamat Al-Quran yang 30 juz dengan program 1 juz setahun. 1 juz itu sabar lamar 10 lembar untuk 12 bulan. Sudah saja 10 lembar untuk 10 bulan. 2 bulan untuk libur semester. Semester pertama libur 1 bulan, semester kedua libur 1 bulan pas. 10 lembar untuk 10 bulan. 1 lembar 1 bulan. 1 lembar itu berapa baris? 30 baris 2 halaman. Di berapa harus belajar Al-Quran? 1 baris per hari. Saya kira untuk belajar 1 baris per hari tidak akan mengganggu. Walau bagaimanapun yang sibuk, ya tapi lagi sabaris sehari itu cukup. Nanti akan tamat Al-Quran, jadikan kurikulum seumur hidup kita. Tapi ini belum merata di kalangan kita umat Islam. Apalagi saya masih banyak melihat banyak umat Islam yang belum bisa baca Al-Quran, belum mengenal huruf Al-Quran. Padahal Al-Quran itu saya tulis di satu buku, itu Allah telah memilih Al-Quran dengan bahasa Arab. Tentu itu hak Allah. Tapi saya pikir memang ada hikmahnya. Mengapa Allah memilih Al-Quran dengan bahasa Arab? Ternyata Al-Quran itu telah dimudahkan oleh Allah. Walaupun yassarna Al-Quran li dzikri, Allah telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Mudah Al-Quran itu. Saya tulis di antaranya, bahasa Arab mah jujur, beda dengan bahasa Inggris. Bahasa Arab mah ditulis kataba, baca kataba. Tulis pataha, baca pataha. Bahasa Inggris mah jujur, ditulis one, dibaca wan. Ditulis uncle, dibaca angka. Kuma ya jujur bahasa, bahasa Inggris mah jujur, bahasa Arab jujur bacanya. Itu sebetulnya. Bahasa Arab itu paling praktis. Kalau bahasa Indonesianya tanyakanlah olehmu kepadaku. Berapa kalimat tuh? Tanyakanlah olehmu kepadaku. Bahasa Arab salni. Sakit itu bahasa Arab mah salni. Bahasa Indonesia mah tanyakanlah olehmu kepadaku, lebih praktis. Itu bahasa Arab. Tidak ada buku dalam buku di mana juga yang bisa dihilangkan a i u nya, syakalnya, huruf hidupnya, tidak ada. Pasti ditulis buku apapun, buku sejarah, buku matematika, pasti a i u nya ditulis. Bahasa Arab bisa tidak ditulis hurufnya, huruf hidupnya. Bisa tidak ditulis. Itu bahasa Arab. Kalau nulis umpamanya rumah, RMH saja. Mau dibaca rumah, ramah, remeh, silahkan. Nah itu bahasa Arab mah cukup itu, lebih praktis. Sementara bahasa kita mah tidak. Kemudian teksnya, tulisan Arabnya dan terjemahnya pasti lebih banyak terjemahnya daripada tulisan Arabnya. Tulisan Arabnya paling 2 baris. Kemudian terjemahnya sampai 5 baris. Berarti nah itu diantaranya kelebihan bahasa dibanding dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Wajar kita terus mempromosikan bahwa bahasa Arab juga adalah
bahasa yang dipilih oleh Allah untuk memilih, yaitu Al-Quran. Kemudian bahasa Arab itu bahasa yang tidak pernah dijajah oleh bahasa manapun. Tidak ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Sunda yang masuk ke dalam bahasa Arab, tidak ada. Mengapa harus jelas wajannya? Yaitu sulasi rubai, sulih mujarad, sulasi majid, harus jelas. Berapa huruf ini suku katanya? Harus jelas. Sulit. Sementara dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab banyak. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, bahasa Arab KB. MPR, Majelis Pemusnahan Rakyat, bahasa Arab KB. Tidak ada dalam bahasa Arab yang berasal dari bahasa Indonesia. Itu diantaranya. Tapi ternyata kita masih belum merata di kalangan umat Islam untuk terus mempelajari bahasa Arabnya. Padahal tidak terhitung susah dan tidak terhitung sulit untuk belajar bahasa Arabnya. Itu diantaranya. Itu yang kedua, yaitu hade dunia, hade akhirat. Hade akhirat. Lebih baik beragama atau tidak? Lebih baik beragama. Kemudian lebih baik berjamiah atau tidak berjamiah? Mestinya kita meyakini bahwa lebih baik berjamiah daripada tidak berjamiah. Lebih baik hidup individualistis atau lebih baik berjamaah? Itu di kita masih belum merata. Di Persis atau ahli pengajian Persis masih banyak yang menyatakan pengajian Persis yes, organisasi Persis no. Itu masih banyak. Untuk memasuki jamiah Persis no. Kalau untuk mendengarkan pengajian Persis yes, dimanapun banyak pendengar. Tapi untuk memasuki jamiah Persis masih susah. Jadi ini juga termasuk program yang harus kita hadapi, bagaimana menyadarkan umat agar juga sadar hidup berjamiah. Sering saya sampaikan pentingnya hidup berjamiah. Seperti saya sampaikan, kunu kaliyadin wala takunu kal udunin. Hendaklah kamu hidup seperti dua tangan, jangan seperti dua telinga. Nih tangan kanan, nih tangan kiri, tugas beda, garapan beda, tapi ada kesatuan dan persatuan, ada kerjasama yang baik antara tangan kanan dan tangan kiri. Andai tangan kiri gatal, segera digaruk dengan tangan kanan. Tangan kanan gatal, garuk dengan tangan kiri. Itu tidak masalah. Kemudian kalau dua telinga belum pernah, telinga kanan bersilaturahmi ke telinga kiri, belum pernah selama-lamanya. Jangan pernah penasaran, ya telinga kanan ingin bertemu dengan telinga kiri, belum pernah. Tangan kanan biasa kerja sama. Kemudian yang tulis surat tangan kanan. Yang tulis surat tangan kanan. Yang terima uang tangan kanan. Beli jam tangan, kadang-kadang tangan kiri. Tangan kanan tidak protes, silahkan aja. Pupuri magawe, maneh mandino kotor wae, ngisengan budak bagian maneh, jinjing pakai berit, bagian tope, pakai jam tangan, pakai cincin. Itu diantaranya kunu kaliyadin ula takunu kal udunin. Kalau mau makan dengan satu jari, apa yang didapat? Paling beren kecap atau sambal. Lamual warga atau kan 100 kali garing cuma noelan kecap mah. Dengan dua jari lumayan, kerupuk mah benang, kemudian yang lainnya benang. Dengan tiga jari, apalagi dengan lima jari. Demikian juga pentingnya hidup berjamaah. Bagaimana kita membangun hidup berjamaah agar umat Islam betul-betul kuat dan diperhitungkan oleh umat yang lainnya. Di zaman Nabi, waktu Nabi meninggal, saya perhitungan barangkali tidak akan sampai 1 juta umat Islam di saat Nabi meninggal. Waktu pergi haji wada yang langsung dipilih oleh Nabi hanya 114 ribu dari Madinah.
Tambah yang belum maya paling juga 200 ribu, belum sampai 1 juta. Tapi ternyata umat Islam itu diperhitungkan, bahkan akhirnya sampai Rum dan Persia bisa tumbang dengan kekuatan Islam di waktu itu. Nah, itu diantaranya, termasuk bagaimana Nabi memperkuat sahabat Muhajirin dan Ansor sampai ekonomi Yahudi bisa hancur. Yahudi sampai diserahi ngurus tanah di Khoibar dan suruh meninggalkan, apalagi di zaman Umar, sampai diusir semuanya dari Madinah. Tidak boleh ada seorang pun Yahudi di Madinah. Sampai seperti itu kekuatan umat Islam di zaman Nabi. Nah, itu diantaranya karena hidup berjamaah yang paling kuat. Di kita kadang-kadang masih belum umat sadar. Ya, kenaun jadi Persis, kenaun jadi NU. Persis kurngago goreng NU. NU kurngago goreng Persis. Mending juga orang we, ngago goreng KB, kamu itu mah. NU goreng, Persis goreng tuh. Kadang-kadang menjadi kebanggaan kalau tidak memasuki satu organisasi itu. Itu diantaranya. Maka harus kita yakinkan pentingnya hidup berjamiah. Kemudian demikian juga hukum Allah. Hukum Allah itu pasti hukum yang adil. Waman ahsanu hukman, waman ahsanu hukman lohi kaumi yukinun. Tidak ada hukum yang paling baik kecuali hukum dari Allah bagi mereka yang yakin. Berarti hukum Allahnya juga pasti hukum yang terbaik. Sering saya sampaikan, ada orang yang mencoba di saat berteduh di bawah pohon beringin. Kemudian dia menengadah, kemudian dia berpikir, kok Allah menciptakan pohon beringin nggak cocok ya? Daunnya rindang, pohonnya besar, tapi buahnya kecil-kecil seperti ini. Tapi walu, mengapa walu? Pohonnya cuma merambat, buahnya besar-besar. Sepertinya tidak didesain ya ini. Mengapa membuat yang tidak cocok? Di saat itu ada buah beringin jatuh dan kena kepalanya. Baru dia alhamdulillah. Jadi nah, lamun buah ceringin segede-gede kalapa, pejet berensirah kurang, untung laleuti. Mengapa buah ceringin itu kecil-kecil? Karena teduh, banyak yang dagang cendol, dagang lotek yang berteduh. Sewaktu-waktu buah jatuh tidak akan berbahaya. Tapi buah durian teu aya nu rindang, tangkal durian mun iuh rindang. Teu aya coreng cangwe daun durian mah da bisi dipake ngiuhan. Katingan buah durian pejet atau sirah matak ceu betul ya Allah Maha Bijaksana, bukan dalam ayat Qur'annya saja tapi ayat kauniyahnya pun Allah rancang seperti itu. Dan itu diantaranya aturan Allah. Jangankan hukum-hukum Qur'aniyahnya, hukum-hukum kauniyahnya pun begitu bagus, cocok dari hukum Allah itu. Itu diantaranya. Bahkan Allah menyinggung dalam Al-Quran, farjil basro hal taro min putur. Coba perhatikan oleh kamu, apakah ada kira-kira kekurangan ciptaan Allah? Silahkan. Apakah penempatan bulan, bintang, gunung, dan yang lainnya, di mana letak kekurangan ciptaan Allah? Bahkan sumarjil basro karotain, silahkan. 2-3 kali, kemudian hayati dan sebagainya. Bagaimana? Akhirnya pasti orang akan sadar bahwa itulah aturan Allah yang paling begitu sempurna. Nah, itu diantaranya. Nah, dalam hal ini, tadi dalam menyatakan, yaitu al-khair baik. Tapi ternyata ada khair hisi dan ada khair maknawi. Nah, dalam khair maknawi, kita mesti meyakini bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Beragama lebih baik daripada tidak beragama. Hidup berjamiah, berorganisasi itu lebih baik daripada tidak berorganisasi.
manusia hidup dengan pakai aturan agama kan lebih sempurna lagi daripada tidak memakai aturan agama. Itu yang perlu kita sampaikan kepada umat dan masyarakat. Nah, sepertinya di kita masih belum rata dakwah kita bisa diterima oleh semua umat dan bangsa. Di zaman Nabi, sampai negara yang jauh pun Nabi sempat kirim surat. Nabi kirim 7 surat kepada negara-negara, kepada pemimpin negara di waktu itu, yang jaraknya jauh, mungkin adalah 1,000 atau 2,000 kilometer. Nabi kirim surat kepada raja-raja kafir waktu itu. Itulah dakwah Nabi dengan tulisan untuk memperkenalkan Islam. Nah, kita perlu jadi bagaimana memikirkan agar Quran dapat dikuasai oleh umat Islam, terjemahnya, maksudnya, kandungannya, karena Quran itu adalah wahyu dari Allah. Quran itu adalah kitab yang mudah dipelajari, tidak sesulit apa yang dibayangkan. Bagaimana kita memperkenalkan Al-Quran dan hadis Nabi. Katakanlah kalau dari Al-Quran cukup umpamanya untuk kurikulum seumur hidup, hadis minimal saja Bulughul Maram 1,590 hadis. Nah itu bisa barangkali Bulughul Maram tamat, Quran tamat. Walau tidak khusus masuk sekolah atau belajar masantren, insya Allah itu kan bisa dikuasai. Nah itulah bekal dan modal untuk umat Islam sebagai pedoman dan pegangan hidupnya. Kita ternyata masih kurang menyatakan kepada mereka bahwa inilah ajaran Islam yang paling sempurna. Nah itu diantaranya. Tentu saja dalam program-program ke depan kita lebih kuat lagi mempersiapkan program-program ke depan yang bisa menyentuh kepada semua pihak. Belum terpikirkan di bidang dakwah, bagaimana dakwah kepada non-muslim, dakwah kepada luar Islam, apalagi kepada kota dan negara yang masih belum terpikirkan. Zaman Nabi sudah terpikirkan sampai mengirim surat kepada raja-raja kafir untuk memperkenalkan dan mempromosikan Islam. Ternyata banyak dalam Al-Quran ayat-ayat yang jangankan oleh orang yang awam, oleh para sarjana, profesor pun masih angkat tangan untuk menjawab tantangan dari Al-Quran. Saya pernah tanya kepada seorang profesor doktor di bidang kedokteran. Saya tanya, Prof, nih ada pertanyaan di Al-Quran, tolong jawab. Pertanyaannya yaitu dalam Al-Quran nyatakan, apa ra'aitu matum nun antum tahlukunahu amnahnul khalikun. Sukakah kamu memperhatikan apa nutfah yang kamu keluarkan? Kamukah yang memproses dari nutfah itu hingga menjadi manusia atau kami yang memprosesnya? Itu pertanyaan dalam Al-Quran. Kemudian saya tanya kepada seorang profesor, Prof, apa mungkin dengan teknologi canggih kedokteran bisa cangkok otak? Kata dia, nggak mungkin Ustaz cangkok otak mah. Ya dulu cangkok ginjal mustahil, cangkok mata mustahil, sekarang berhasil cangkok ginjal, cangkok mata. Siapa tahu nanti 25 tahun kemudian bisa cangkok otak. Kata beliau, tidak mungkin Ustaz cangkok otak mah. Sampai hari kiamat pun, kata dia, tidak mungkin teknologi kedokteran bisa cangkok otak. Saya pikir, Prof, kalau bisa cangkok otak kan lumayan. Ada profesor, doktor, umpamanya mati, rak-rak we otakna.
pinahkeun ka tukang beca, sok jadi profesor, doktor, dosen ka Unpad, kalah ka Gumujeng berapa sono ge. Tapi lagi tinggal nyempal atau tinggal minahkeun, bukan menciptakan tapi tinggal memindahkan, tidak mungkin bisa. Itu pertanyaan dari Al-Qur'an. Pernah juga waktu itu ada Menristek Pak Kusmayanto, saya tanya, "Mak, ini ada pertanyaan di Al-Qur'an, tolong menjawab." Pertanyaannya, "Apa ra'aitum matah rusun? A antum tazra'unahu am nahnu zari'un?" Mungkinkah, sukahkah kamu memperhatikan apa yang kamu tanamkan? Kamukah yang memproses pertumbuhannya atau kami yang memproses pertumbuhannya? Sok jawab, saha miluman tuan mungkusan cau kalau sasikat-sikatun, daya ngarege-rege baling bing, daya ngamplas terong atau tepi kalemes, deh sok kumata proses pertumbuhan nana. Nah itu tidak saja angkat tangan, Bapak tidak mampu menjawab hal itu. Itu ternyata masih banyak pertanyaan-pertanyaan di Al-Quran yang belum bisa terjawab. Berarti Al-Quran tidak akan dianggap rendah isi dan kandungannya, karena masih banyak hal-hal yang luar biasa dari Al-Quran. Karena saya tulis sekarang dalam buku kecil, Mengapa Manusia Kufur Kepada Allah. Dalam buku kecil, buku saku, juga tulis mengapa manusia kufur terhadap Al-Quran, mengapa manusia kufur terhadap hari akhir. Nah, itu untuk menggugah mereka bahwa Al-Quran itu memang masih utuh dan masih bisa diserap oleh siapapun yang mempelajari Al-Quran. Dalam menyatakan la yashba'u minhul ulama, tidak akan merasa kenyang sekalipun ulama dengan petunjuk Al-Quran, masih kurang dan kurang saja, masih terus harus dipelajari dan ditadaburi Al-Quran itu. La yashba'u minhul ulama. Nah itulah program yang akan kita canangkan, yaitu bagaimana agar umat bisa yaitu mempelajari Al-Quran dengan baik, untuk menjadikan pedoman hidup bagi kita semua. Nah ini yang harus kita rancang, karena program Nabi itu hanya tiga, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yulmul kitab wal hikmah. Itulah program Nabi yang Nabi ajarkan. Ternyata Alhamdulillah sepeninggal Nabi Al-Quran telah cukup jelas, hadisnya pun sudah ada, tinggal kita bagaimana meningkatkan keilmuan kita untuk mendalami Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga dari hasil nanti musyawarah di PDPD atau dengan muktamar nanti, mudah-mudahan kita dapat menghasilkan program-program yang lebih luas lagi untuk terus memperkenalkan umat manusia terhadap ajaran Islam yang murni, ajaran Islam yang benar. Barangkali itulah yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan ini. Sekaligus kami juga merasa berbangga dan berbahagia, dan mudah-mudahan ini terus dapat meningkatkan dakwah Persis kita, jamiah kita, untuk terus memperkenalkan ajaran-ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Demikianlah barangkali yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, persatuan Islam.